Jadi aku mau bikin kue lebaran. Jadi butuh 2 sendok. Terus kalau kalau ini satunya kalau ada yang menempel kayak begini. Udah. Resepnya adalah ceres, itu Yakult dan teh Yakult. Oke, jadi pertama kita parut dulu kejunya. Terus seresnya. Terus kita benyek-benyek. Ini benyek-benyeknya. Atau dikasih gitu. Kalian suka dibenyek-benyek saja. Baim, no, gak boleh begitu. Keju, kalau kurang kayak kayak dia encer. Langsung dikasih keju supaya nggak encer. Walaupun sudah terlambat lebaran, udah lewat lebaran, aku mau masak kue kue kue. Itu namanya. Ih, lama kali, tunggu ya. Sudah, ini udah halus. Halus. Jadi sekalian juga kita ambil Yakult. Ini dia Yakultnya. Yakultnya 1 sendok aja. Kalau kerasa kebanyakan, udah minum aja. Terus dibenyek-benyek lagi. Apa? Belum tahu main apa? Tunggu ya, sini. Sini, sini. Ini, maaf ya kalau ada adik aku. Soalnya ada aku. Soalnya adik aku suka sekali konten. Maaf mengganggu adik aku. Wah, ini. Cantik, cantik. Oke. Sambil menyanyi, cantik, cantik. Sambil menyanyi. Oh iya iya iya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya iyalah. Masa live ada subscribe. Ya. Cantik, cantik. Aku tambahin keju karena terlalu bukan tahu. Dek, enggak boleh begitu. Satu, dua. Dapat deh. Tolong punya dua. Cepat. Udahlah, Pak Kim. Diam saja. Diam saja. Sudah, kita butuh teh. Baik, kita
Ini tehnya yang ada di botol Yakult. 1 sendok aja kayak Yakult. Wah, teh. Jangan deh, jangan begitu deh, jangan begitu. Mau tak? Iya, tunggu. Mau tak. Kalau terlalu kental seperti ini gampang jatuh. Berarti kalian harus kasih lagi keju. Emang anak-anak biasa umur 8 tahun. ...2016 lahir. Gak tahu tahun berapa. Tahun lagi. Ini aku banyak kali kuanu. Mau makan keju? Udah habis deh. Mau makan keju? Gak ada. Entar. Tuti. Apakah aku berhasil ya? Ini resep aku sendiri lah. Barusan tadi kemarin aku temukan resepnya. Kalau udah kayak begini, yang kayak begini nih. Tunggu. Kayak udah kental kayak begini. Nih, yang kayak gini. Tuh. Kalian oven gas. Aduh, orang oven. Aku oven dulu ya. Ratain dulu di piring kecil, gak boleh piring besar. Ada suara motor di sudah yang kayak begini guys. Tunggu aku singkirkan dulu nih sendok-sendok. Nah, yang kayak begini guys, yang kayak bubur, lihat tuh. Coklat. Bukan kue lebaran, guys. Dibekukan. Tunggu aku bekukan dulu guys. Aku bekukan dulu selama sampai anu keras ke enggak bisa. Ini ya hasilnya. Aku sudah makan sedikit. Ada Yakult di kulkas.
BTW saya dari tadi sini duduk-duduk. Tunggu di situ. Habis? Udah enggak apa-apa. Dingin banget. Mumpung ada teh hangat. Hangat. Tadi panas. Panas sekali ini teh tadi. Pas ngebikin ini panas sekali. Dari sini simpang. Maaf kalau kembar. Bisa dibadakan. Ini tidak ada penutupnya. Ini ada. Berantakan kudung. Lihat nih. Berantakan ya. Ini juga bekas tumpah nih. Nah. Berantakan. Kok kena. Jadi BTW di sini nih, tidur kodok. Oke, warna merah, ada kakak. Ini juga masih mati. Habis bebas. Masuk sini. BTW. Ini bikin lupa. Makanannya. Ini tuh namanya kue pete-pete. Kasih nama ini kue pandrasana. Salah, bukan kue apa deh? Kue fiket tandoor. Kue supaya tidak terlalu lama. Ini bikin berapa maka walaupun masalahnya tidak tahu kak. Ini namanya sudah dipakai atau belum? Kue beku coklat, kue beku coklat. Jadi kue beku coklat. Karena dingin. Bye bye sudah ya. Maaf aku angkat untuk tak kunci, tak lipat.